dan wartawan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Merespon kejadian pandemi COVID-19 di Kaltim yang semakin memburuk, Ormas Pemuda Pancasila dan Indika Corporation memberikan bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19 ke 10 kabupaten kota. Mereka juga membentuk tim relawan gugus tugas yang bernama Task Force Kemanusiaan COVID-19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kaltim. Bantuan yang diberikan MPWPP dan Indika Corporation yang tersalurkan sekitar 7.000 paket berupa sembako dan APD seperti baju hazmat, masker, hand sanitizer, alat penyemprotan disinfektan, dan buku untuk anak-anak yang terdampak COVID-19. Sementara tim relawan yang nantinya bertugas melakukan sosialisasi juga menyiapkan penyemprotan disinfektan dan bantuan medis apabila dibutuhkan. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto S. Surjono Sumarmo menegaskan akan fokus membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dengan terus mendorong pengusaha besar agar membantu terutama warga yang terdampak secara ekonomi dan kehidupan sosial. Jadi ini sebetulnya kita lihat apa pengusaha-pengusaha besar ya yang untungnya selama ini gede-gede nggak seperti Indika nih, mereka bantu lagi kembali ke masyarakat. Kalau yang lain kan nggak, malah diberhentikan pegawainya, gaji dipotong dan segala macam. Ini kesadaran-kesadaran dalam menghadapi COVID ini harus banyak jalan gitu, yaitu memasyarakat kembali masyarakat, memberi semangat kembali, ya itu perlu gitu. Harusnya ini yang harus kita kerjakan bersama-sama, dan kesadaran masyarakat itu paling penting. Sementara itu, Gubernur Kaltim Isra Nur menuturkan dirinya sangat berterima kasih kepada para MPWPP dan Indika Corporation untuk kegiatan ini. Dirinya juga berharap semoga bantuan sembako ini bisa berguna untuk warga Kaltim yang terdampak COVID-19. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih atas kegiatan seperti ini ya. Terutama kepada Bapak Yapto Suryo Sumarno, Ketua MPN, Ketua Umum MPN PP, dan mudah-mudahan ini akan, dan saya yakin ada manfaatnya bagi kita dalam hal menangani, meringankan masyarakat dalam menghadapi musibah daripada COVID-19. MPWPP juga sebelumnya telah melakukan pembagian bantuan sejak bulan Maret 2020 di sejumlah provinsi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, sekarang telah berjalan bantuan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.